Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyong, channel yang baju kurukan Gamestone. Mantap cios luar biasa. Yih, maser. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga anda baik, saya juga baik. Alhamdulillah, amin. Dan selesaikan, makanlah ketika anda lapar. Dan lupa, ngopi dan nyusi guys. Alhamdulillah guys, pada kesempatan ini nih ya, udah semakin sore ini, sekitar jam setengah limaan. Kita masih tetap mencari ya, tetap membolang. Kita akan memang eksploitasi, masih di kawasan Kali Bening. Iya, ini masuknya Kecamatan Karanggayam guys, iya luar biasa mantap cus. Dan depositnya di sini guys, banyak sekali ini batu-batu gabro atilis batu ini guys. Waduh, stoknya ini waduh terontonan ya guys. Tonaso ini bagi yang berminat untuk batu-batuan seperti ini ya, batu menyan, ya bisa menghubungi saya, nanti akan saya kerahkan. Ini bagus juga nih buat taman atau hiasan, ya akuarium mungkin bisa juga. Oke teh, oke, ikuti keseruannya ya guys. Yang belum subscribe, subscribe durasi di fullin dan iklankan, jangan di skip. Lanjut. Oke guys, tepat di bawah kita guys, kita menemukan ini guys. Tadi nancep di sini ya. Ah, kita bawa, kita bongkar. Cukup unik juga ini guys, mineralnya apa kita basahin. Tuh guys, lokasinya luar biasa ini, dekat jembatan, di sana juga ada orang mancing di sana. Kita fokuskan. Nah, tepat di bawah jembatan itu banyak orang pada mancing. Nah, airnya juga lumayan jernih ini, agak kehijauan. Kita basahkan. Ini jenis batu apa ya? Giok apa bukan nih guys? Ternyata apa ini? Masih penuh misteri ini. Hampir seperti giok ini guys. Waduh, sayang sekali tadi pendele udah dikawa. Aduh, jan. Nah, yang ini cukup unik guys. Alhamdulillah baru nyemplung, tahu-tahu sudah dikasih ini nih, sebuah temuan yang luar biasa. Kita taruh di sini, nanti kita bawa. Nah, arah kita kemana ini? Mungkin kita ke sana dulu. Nah, seperti biasa di sini depositnya batu-batuan apa ya? Batu-batuan menyan. Ini ada apa ini, guys? Oh, staples. Staples karaten. Anak gagang miring apa kira? Gagang peso anak juga kira-kira, waduh, jangan anak-anak baik ya, tidak pakai detektor logam saja sudah mendapatkan logam banyak sekali di sini. Kendangan-kendangan. Nah, ini batu apa ini, badar besi hijau. Kita temukan batu badar besi hijau lagi. Nah, ini lumayan bagus. Mungkin yang ini akan saya bawa juga, taruh di sini aja. Ini apa ini, batu apa lagi ini? Ini hampir mirip gabbro juga, tapi ini lebih kristal. Biasanya ini batu urat emas juga, guys. Kita biarkan. Di sini ada batu agak kehijauan ini, guys. Kita fokuskan. Nah. Nah ini, oh ternyata badar besi hijau. Mantap jauh sekali ya, luar biasa. Dan di sana itu ada, waduh, rawan sekali longsor itu guys. Ini kalau hujan gede bisa longsor. Terus kita mencari. Wow, batu apa ini? Kirain fosil kayu, ternyata bukan. Wah, ini guys. Bukan juga ini. Ini jenis badar besi juga.
Ini batu apa ini juga? Benar-benar harus jeli, guys. Ini ada lagi badar besi hijau juga ini, guys. Ternyata di sini selain batu gabbro atau batu menyan, deposit batu badar besi hijau, terutama badar besi kali ya, sangat banyak sekali ini kita temukan di sini. Alhamdulillah, kita pasahkan. Semoga ini motifnya bagus. Soalnya kalau bagus, akan saya bawa pulang seperti itu. Alhamdulillah, ini motifnya lumayan bagus. Jos. Ini walaupun nggak saya deteksi pakai magnet, tapi karena sudah hafal seperti itu, guys. Jadi ini saya sudah memastikan ini adalah badar besi hijau. Kita taruh di sini. Kita cari lagi. Jos. Wow, ini batu serapenit ini juga nih. Ini yang dicari-cari juga ini. Kita bawa juga ini. Banyak sekali temuan-temuan di sini ternyata. Biasanya bersandingan, guys. Selain badar besi hijau, sering ditemukan batu giok, batu burung monyet, kristal, seperti itu. Nah, ini batu apa ini? Kurang bagus. Ini giok ini, giok badar besi juga ini. Hitam, legit. Nah itu, guys, airnya cukup gede ini, curam. Mantap, mantap. Dan ini batuan apa kurang tahu ini. Dia karakternya ngesap-ngesap seperti ini. Banyak sekali sap-sapannya. Kita temukan logam lagi, guys. Ini juga badar besi hijau lagi. Banyak sekali di sini, guys, badar besi hijau tuh. Tinggal ngambil. Ini juga nih. Belum kita temukan jenis giok. Yang cendol itu belum kita temukan. Dan sepertinya hujan tuh. Hujan mulai turun di sana, mendung soalnya, guys. Kepriben gila, bagai mudun melaudian. Kepriben, guys. Mumpung belum hujan gede, kita tuntaskan ini review di sini. Ya, barangkali mendapatkan batu yang istimewa. Sementara baru badar besi hijau serta gabbro yang kita temukan. Bahkan tapak jalak aja susah ini. Belum kita temukan ini tapak jalak. Oh, ini batuan suseki. Bagus enggak ya? Aduh, sayang pecah, guys. Nah, ini batu berlubang alami nih. Mantap. Batu berlapis. Wow. Kita temukan batu tapak jalak ini. Saya kurang bagus. Kita tinggalkan.
Cari yang lain. Mantap jos ya. Jadi pemandangannya lumayan bagus, guys. Ini kalau buat anak kecil ya, yang jelas harus tetap dipantau ya kalau mandi-mandi di sini. Setakunya ada air hujan datang, sangat berbahaya. Ini batuan apa ini, guys? Oh, pada besi petir. Nah, ini batu gabbro yang udah mengkristal tuh. Oke, kita lanjut ke sana ya. Video kita potong. Oke, kita lanjutkan lagi, guys. Ada batu hitam ini, kemungkinan badar besi jasper. Wow, ini buat arung jeram lumayan bagus. Ini pakai media ban truk itu, bagian apa dalamnya itu pompa. Wah, naik ke sini. Wah, buat arung jeram itu sangat bagus sekali, guys. Arung jeram pakai itu apa, pakai ban. Mantap. Kita akan menuju itu batu yang gede itu, guys. Sangat cantik sekali, cuma harus hati-hati, guys. Takut terpleset. Wow, tuh guys, ternyata di sini tercempit ada batuan rijang. Ini tercempit dengan batuan yang lainnya ini ya. Ini warnanya coklat, ini warnanya agak kelabu. Mantap jos. Nah, ini dekat sekali dengan rumah warga ya. Jadi batuan-batuan yang di sini tidak boleh dibawa ini, alias tidak boleh dihancurkan. Kalau untuk penopang yang di atasnya seperti itu. Tapi kalau ada cincin yang bagus kecil ya nggak apa-apa lah dibawa. Batu tapak jalak. Nah, ini guys, batu jasper ini hati ayam. Warnanya cukup unik ini, coklat bercampur kekuningan ini. Ada kenditnya kuning. Cayang cuma dua warnanya. Kita tinggalkan saja. Kirain tapak jalak, ternyata bukan. Nah, itu guys, jos mantap. Sepertinya varian dari batu di sini hanya itu saja, guys. Kalau nggak gabbro alias batu menyan, batu badar besi hijau, batu lintang, jasper, udah itu aja paling. Untuk deposit gioknya sangat langka sekali di sini ternyata, guys. Iya. Ini ada batu hitam. Kurang bagus. Oke, guys. Kita hentikan dulu ya. Soalnya ini mau hujan. Di sana sudah mendung sekali. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap pantau terus channel Elemen Bajuk, di-subscribe, lonceng dibunyikan, biar ada notifikasi terbaru video dari MN Bajuk. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dari saya
Amin bajuk Rock and Gemstone, mantap jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.